Bikin puding cappuccino cincau ini enak seger banget buat buka puasa nanti. Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption ya. Pertama aku potong kotak-kotak dulu cincaunya, banyaknya sesuai selera kalian aja ya. Next aku siapin kompor induksi dari Idealife buat masaknya. Dia itu elegan banget dan gampang banget cara pemakaiannya dan juga nggak boros listrik. Aku pakai saucepan juga dari Idealife anti lengket. Masukin semua bahannya, lalu aduk yang rata. Kita kasih susu, masak pakai api sedang aja sampai dia mendidih. Terus angkat, kita tata dulu cincaunya. Habis itu aku siram pakai agar-agarnya. Udah semua, kita tunggu set deh. Udah dingin, jadi deh puding cappuccino cincaunya. Siap buat dinikmatin buka puasa nanti. Yuk bikin!